ngemper karo guse idi. Di masjid Nabawi lagi. Kalau tadi siang sempat sholat duhur sama Mas Indra, sekarang sama Gus Imad. Ini nih berduaan doang nih. Sengaja banget mau sampai Isya katanya, ngajakin sampai Isya kita sholat di sini sama Gus Imad. Lancar Gus hari ini Gus? Alhamdulillah lancar sekali. Koper-koper yang sudah yang hilang aman. Kemarin udah aman ya? Aman, sudah ketemu semuanya. Apa? Bukan hilang ya? Terlewat aja, lewat kan. Harus muter dulu soalnya. Harus dulu. Pindah dulu ke hotel lain. Tapi lancar ya? Jamaah lancar. Gimana Gus? Jamaah, alhamdulillah sehat semuanya. Justru malah semangat-semangat sekali. Yang sepuh-sepuh juga, wah mantap. Mantap. Semangat-semangat. Ada gelem ketinggalan sholat berjamaah. Tapi ada beberapa jamaah yang harus dipaksa ya, untuk tidak berangkat di sini ya. Betul, karena memang melihat kondisi fisiknya yang harus dijaga, karena memang rangkaiannya masih panjang sekali. Betul, masih sangat menunggu. Sehingga kita tidak terlalu memforsir, terutama untuk yang sepuh-sepuh. Kita sedikit bukan membatasi tapi meminimalisir, karena nanti step selanjutnya di Mekah akan banyak kegiatan-kegiatan terutama khususnya menjalankan rukun wajibnya ibadah haji. Sip, kita sholat maghrib dulu. Jam berapa nih Gus? Maghrib nanti jam setengah tujuh. Jam 19. Sekarang udah setengah tujuh ya. Ya Mas. Alhamdulillah udah selesai sholat maghrib. Jadi kita udah mau ke Raudhoh tadi, tapi ini ternyata cuma main, nggak sampai ke sana karena jadwalnya masih panjang bersama Gus Imad, nggak tahu mau kemana lagi nih. Ikutin aja ya. Foto apa Mas Rus? Ini terakhir. Ingat dengan gini gini. Oh iya benar. Foto terakhir. Gini. Sing ning kaya, sing di pinggir gede. Sing coklat coklat. Iya maksudnya, sing di pinggir gede ning arep rumah kan? Iya. Abis foto Gus? Oke, Gus Imad pen borong emas kayak nek. Ini kudu, ini emas tok ya. Siapa mana Mas Santul itu? Mas Aris. Mas Aris. Pokoknya ini karena yang nama nih deh. Kesebelasan, kesebelasan aja lagi itu. Oh, hei. Lu ya kayak mana? Kini ngarepe pintu telu sanga. Gus Imad lagi arep ngeliat nak emas. Kayak emas juga kayak. Mantap kayak pokoknya. Belum shopping. Kayak masih luak ya, Gus? Gini ya? Jangan doyan ya. Sing jelas mas, mas-mas Jawa sing luwi larang. Kayak baru sholat maghrib, nunggu nih sholat isya. Malah jalan-jalan di pasar. Rekesingan. Nanawe. Haji beli. Langka-langka. Ora gelem gawa ning Rizki olahan gak ninyo. Si anu gawa mene bae Gus. Ke jere Gus. Ima tertede sing gege. Ning Rizki. Ayo ayo. Kira bagus biar papa kita bebas. Oke, ning Rizki erup itu Mas. Nah, sing gegean ge. Nasi Padang dulu ini. Anak kikil enggak di dia. Enggak ada kikil ya. Anak kikil. Kikil mok. Hah?
Nasi Padang. Nasi Padang. Bener, guys. Tahu Padang, guys. Gue menanam ini ya, berbahaya apa ya, nanti ya. Kayaknya. Ini tapi kembung, bro. Ini kembung. Tapi sing layani miki bahasa Sunda ngomong. Ini lagi ada di depan toko parfum. Kita tadi beli parfum. Ini ori. Parfum ori yang harganya ya terjangkau lah. Kita 150 real, terus 300 real sampai 500 real. Ini tapi buy one get one free. Jadi 300 ribu dapat 2. Gitu. Ini ngikutin ini aja nih. Kalau yang lain itu biasanya 5 real, 10 real. Kalau sama Gus, saya jalur casing, saya bu, eh satu saya ke real. Ya, yuk, antar. Ah? Siapa kok? Sini, ada Yara. Ya ku wis sing anu kae. Sing sampinge main iki. Blanjang napa. Ning nyeluk sing larang ning. Aja gelem sing 150. Iya, aja gelem sing 200-an, aja sing 150. Ya. Oke. Nyong karo piye? Ente nyukut gue, kok nyong kayak rugi ya? Ngosin, 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 ngosin. Besar pak ini. Ayo, ayo Neng, ayo Neng, ayo Neng minta Neng. Iya, wis wis. Iya. Aduh. Ayo guys. Istri satu lagi. Bon. Masalama. Masalama. Masalama istri satu lagi. Jawab istri satu lagi ya. Punyai belanjaannya banyak banget. Ini malam ini nemenin jalan-jalan Gus Imad dengan garwone Ning Rizky, belanja banyak banget parfum. Barokah, barokah. Kenapa? Sebarang. Iya. Alhamdulillah nih, tinggal kita nyari makan katanya. Laper. Jalan-jalan dari sore sampai ini sekarang jam 9:30, mulai dari jam 9:30, sekarang udah 9:30. Luar biasa. Alhamdulillah. Beli parfum yang harganya 400 ribu. Beli 10 lagi. Alhamdulillah, alhamdulillah. Barokah. Barokah pokoknya. Duwe kanca Gus. Pamaning nyenake kiai gede iki. Ya, terima kasih untuk hari ini. Vlog hari ini bersama Gus Imad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah. Mas Haris. Satu di cup aja. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam. Biryani. Nah, gue lah. Makanya sih ngeki-ngeki. Ngemper. Karo guse. Idi. Ini kegiatannya ibu-ibu nih. Kalau ada yang obrolan-obrolan gini, langsung diserbu. Tuh. Langsung diserbu ibu-ibu. Ini jalan dari apa? Masjid Nabawi menuju pulang ke hotel ODST ya, Al Madinah Hotel.